Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di pondok ya, pondok berita. Jadi kegiatan kita, pondok bahagia. Ayo pondok bahagia. Jadi kegiatan kita ini hari ini masa-masa ini labu siam. Tambah labu siam masa ini sih. Labu siam tuh loh. Kau lidu. Jadi ini ya. Koki ya. Ini ya, itu kegiatan kita. Ini masa itu seperti ini ya. Dengan bumbu bawang seadanya. Merah. Dua siung. Ini buncis ya. Ini labu siam. Labu siam itu ternyata punya anak ya. Jadi labu siam itu ada anaknya. Itu satu lagi ya, itu lagi apa namanya, masak ya, masak nasi. Ini bumbunya seperti ini ya, bumbunya itu ada tungdira, cabenya lembut ya kan, lembut 6. Cabenya 6 ya. Asli cabai tuh. Ini asli cabai ya. Ya teman-teman, ini asli cabai ya. Asli. Asli cabai. Ini seperti ini ya. Ini di perkebunan kopi ya. Nanti anu seranu masih kering. Apa lagi? Seperti ini ya, masa kita masa. Nanti kita lihat ya hasilnya gimana. Ini. Bumbunya ya. Jadi kalau kami itu ya orang Palembang itu, nak buka, nak cina pacak gale, nak gulai. Jadi itu ya. Ini mas milih. Ini milih yang jadu. Itu ya. Pakai jahe, itu jahe. Itu. Dimasaknya ini. Kemas apa kita nih? Up to you. Tumis apa ini? Tumis ya? Tumis labu siam dan anak labu siam. Saya lempuk aja lah. Ini dekat di anu kali itu. Di pipis. Hah? Gitu? Pipis. Kemas apa nanti ini? Kemiri yang ini di pipis. Nah, di mana ngerti kayaknya kok sabang. Pakaian kuas ya. Ya no, kuas apa nih? Wow. Gila, nanti ini nak buka. Siapin pakai kain. Siapin kain. Orang yang tunggu. Dimasak. Jadi bumbunya seperti ini ya. Nah, ini bumbunya. Nah, ini bumbunya. Ini labu siamnya, kacangnya. Kacang buncis. Jadi masaknya seperti itu ya, apinya ya. Gitu. Kalau ini nah. Kita lihat ya. Diulek-ulek ya. Masak seperti ini. Kita enggak pakai ini ya, enggak pakai kompor gas, tapi pakai kayu bakar. Mana anu anak batu? Anak batu. Ini. Pucuk. Deh, baca pula ini cek anak batu. Pas nol sedang nol. Ya Allah. Ini namanya anak batu ya. Ini anak batu. Yang itu bayinya. Ini bayinya. Bayi batu. Nah, yang belakang tuh bapaknya. Ini bapak batu. Nenek batu. Woi guys, apinya nyala-nyala. Nano aku tulis. Iyalah. Mulai tak nano. Apa? Terima. Bukan terlalu. Nah, ya, aku neng.
campur garam yang biar asin. Nah, ini ya kita masak. Ini gedang pun. Begini nah. Lihat ya. Asli ya. Macam mana saya bikin garam tuh? Tuh, ya seperti ini ya mas. Kalau saya bikin tuh garam. Aku di mana merubuk lagi garam. Ini untuk masak ini ya. Bu. Ini masakan tradisional ya. Ayo batian dia beli kerbau ini pias. Kerbau itu mah itu mah itu nyawon. Gua liang. Sendinya lagi yang itu mah. Iya sendinya no, sendi lengku. Dari mici ada nak batu tu lagi bayi yang nambai. Muka tu no. Hamas bangun. Hamas tu lah. Apa? Di mici aku sangat ada batu. Masakan kita pijak guys, campur ya. Ya apa mau? Dan cuci dulu ya kita. Ya bau gak atau kopi pias? Warap. Ya kita syukurin sederhana itu indah. Pagi eh ya. Oh itu ini sederhana ya. Ini masuk semua nah, langsung di lekuk-lekuk ya. Masuklah ke mata. Dan ini dulu koki ya. Berhenti dari chef menjadi koki ya. Dari koki chef masak. Ini IKI ya. IKI. IKI sih Jos. IKI. Kalau bahasa kerennya ikan teri. Ini ikan teri. Anu bohong nggak mengulang guys, ini malah bohong kecetetan anak kamu belanjaan. Jadi kuhayon, kamu guys. Oke, kita masak seperti ini. Tuh. Ingat perlu, woi. Ayo nggak seru gitu tadi ya? Sederhana ya. Tadi dia di apa? Racau. Anu luar diangkatkan apa? Main dia menang luar rugi saja untuk orang sebaku. Apa? Papat kan papat. Papat padat. Musikan ya. Ini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Abdul pakai kain Abdul biar kari. Abdul Gano. Darmuki. Huh? Abdul Darmuki. Ini nangka di ketpen kali pe. Ini nangka di ketpen. Kau kena kecapi. Oh, anu video. Itu ya. Masak sendiri kerbau itu jauh. Oh ya. Pintar masak kayak Ustaz satu ini pintar masak. Nasi ya.
Ini penyungkarnya, ini namanya penyungkar. Dari bulu batannya. Nah, kain saya sudah terlilit. Stop dulu ya. Nah, itu ikan ya. Nah, ikan ini saya per udang ya. Kita kok makan udangnya? Hah? Udang. Nah, betul. Ini kulit gigit. Ini cuci dulu ya, Beb. Biar bersih ya. Cuci dulu, nah kayak gitu. Si panyigo kebo. Jadi lo sama aku ribang ikan teri itu digoreng saja, lain kau, Les. Goreng saja, Les. Diu. Untung ya teman kita ini pakai apa itu namanya celana kayak gitu. Kalau dia pakai kain terjangkau dia ya. Jadi kita masak seperti ini. Cabut dari situ guys, cabut dari salon. Ini ya pakai apa itu? Pakai puntung. Nah, puntung kayu bakar. Kalau tak tertik kayu bakar kau puntung. Jadi Pak Ustadz kita ini bisa masak ya. Itu buktinya Pak Ustadz kain. Pakai. Nah, ini kita surungkan lagi satu. Woi basuman ganti topaya ah dia. Disurungkan pun. Ini ada tamu istimewa ya dari Jogja. Ah. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Man kira-kira kemasa di desa ini. Wah dia loh, selampu lagi berangkat. Itu nah hampung kula sebuah tiga. Yang satu masih lampu mencuci nih ya. Ini seperti ini ya. Ini malam ya, malam. Bisa? Ini Pak Ustad ya. Apa sambungan tuh anu kurang? Kalau sambungan nilai ya sampai ini dalam. Jadi ini ya maksudnya pakai. Apa itu? Oi, lobi kondi sekitar ini. 14. Lanjut ya, kita masak lagi. Mau ya? Jangan lama. Jadi masaknya pakai puntung ya, kayu bakar. Masak kerennya puntung. Bayu ini mas. Dah. Aku ini jumbri itu ada 110 kilo namanya. Nget. Sah. Dulu mau ngutih. Ini bercias. Ah, itu chefnya itu masak kupuh itu namanya. Belum bercias. Nah, ada di sini buatan baru. Itu ikan ya itu yang baru itu. Ikan teri. Kamu tadi dia? Kamu nengkok lu mah ada. Kamu ini siang. Tanya lagi. Pagi langsung berada awet itu. Langsung mau siang gak nengkok. Itu nasi ya, nasinya siap. Pagi itu buah. Oh ya. Mau siap. Lihat nih. Harum. Mati tanggung. Tempat dokter kan tak labu. Belum dia itu. Tak labu itu setibu. Anu umuran 2 tahun. Gak rubu. Kek mengenya ini kali itulah. Kok anu soal dua ini. Bapak besok jadi apa?
ay mo tesin ang dilim karok to. Itu buat air ya, masa air juga nanti tutorial masak air ya. Itu namanya merebus air. Wah, lumayan deh. Jadi kalau niat mati itu harus muncul ya, kalau nggak muncul nggak keluar angin banyak. Si tangannya sudah dicuci ya. Saya cuci dulu. Tadi putih tuh. Ini mana kita? Jadi nanti sekitar setengah jam masak ya. Itu ditutup ya. Nah, uluk-uluk lagi biar rata bumbunya tadi. Ini kalau di Palembang namanya tumis spiral ya, tumis spiral. Tumis kurang bumbu ini namanya. Wah, tumis ini masuk. Deh, bumbu banget. Wah, masuk kali ini kenapa? Masuk sama kami. Pantasnya bumbu ini dikit benar tadi. Ini master chef tadi. Ini. Kalau ikan terinya? Oh, nama satu. Oh, itu lah tinggal pun. Salsalan. Salsalan, ini batu, ini masuk. Eh. Kan jangan kau main tahu di sini ngompol. Hah? Ngompol. Ini media di 10 ingat kan. Oh, lagi itu kan gitu ya. Nah, masak itu. Ah, kita tunggu sekitar setengah jam. Baru kita nah. Ah, ditutup kayak gini ya. Nah, kita tunggu setengah jam. Gimana hasilnya? Ya. Ini tarno. Penampakannya. Sayur apa sih? Itu sayur campur aduk. Kandung-kandung Melayu. Ayo, 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 ayo. Jadi bumbu memang Prancis itu ah. Tahu. Nanti nih timpang kalau nih. Terus mengingai masa ini. Aduh, timpang. Viral. Nah, ini mah bawa nasi yang anu kau makan nasi kalau yang ini.
matang ya hasilnya tadi. Ya, ini mana makan? Ayo, kita pikir dulu. Ayo, nah. Ya, ya. Ramya sini, nah. Udah makan. Makan lagi, yoi. Mak, kenapa? Hei, mei. Halo. Tio, Den. Makan lah. Eh, Den. Karena pagu-pagunya mentalan. Tio, bye-bye. Akhir jam 6 belum balik.